Udah dimasuk mobil tadi digeser. Kemudian kami rencana nanti akan merilis lengkap peristiwa tersebut hingga lurus, hingga teman-teman media tahu bahwa itu murni perampokan. Kami sudah tanya kepada Erwin Situmorang, Sinaga, dan yang bersangkutan tadi, Yus, apakah waktu saudara-saudara melakukan perampokan ada yang menunjukkan rumah tersebut? Tidak ada. Itu kebetulan saja. Dia jam 8 berangkat dari Bekasi, kemudian makan, kemudian keliling-keliling di wilayah Pulau Mas. Pada saat kira-kira kurang lebih 300 meter dari rumah korban, diketahui ada motor yang keluar dari rumah korban membawa tas, maaf, membawa kursi putih. Ini pistol, ini golok, ini pistol.